Tindakan penutupan ekonomi secara menyeluruh seperti dilaksanakan ketika PKP 1.0 akan memberi implikasi kepada pemulihan ekonomi negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, langkah itu akan menggugat kemungkinan untuk negara mencapai pertumbuhan antara 6.0 dan 7.5% untuk tahun ini seperti yang diunjurkan Bank Negara dan juga Bank Dunia. Turut dianggarkan bilangan rakyat menganggur akan mencecah kepada 1 juta selain memberi kesan kepada pendapatan 2.8 juta pekerja sektor informal. Tengku Zafrul menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan PKP 2.0 sebaliknya telah berjaya mengurangkan kes COVID-19 dengan impak negatif yang jauh lebih rendah kepada ekonomi dan pekerjaan. Pendekatan PKP 2.0 yang lebih bersasar beserta langkah-langkah proaktif kerajaan menyaksikan keluaran dalam negara kasar KDNK menyusut 0.5% pada suku pertama 2021. Angka tersebut lebih baik berbanding penguncupan 3.4% pada suku keempat 2020 dan meletakkan Malaysia pada landasan pemulihan tahun ini dengan andaian sektor ekonomi utama akan dapat terus beroperasi. Walaupun PKP 1.0 telah berjaya mengurangkan dengan ketara kes COVID-19, namun ia memberi impak mendalam terhadap ekonomi. Ia juga mengakibatkan kehilangan pekerjaan dengan anggaran kerugian RM2.4 bilion sehari kepada ekonomi negara. Pelaksanaan PKP 2.0 pula kerugian dicatatkan lebih rendah iaitu RM300 juta sehari. Mengambil pengajaran dari gelombang pertama COVID-19, tidak ada negara lain di dunia yang menutup sepenuhnya ekonomi mereka dalam menghadapi gelombang kedua dan ketiga COVID-19. Sebaliknya, hanya mengetatkan SOP dan mengehadkan aktiviti sosial yang turut menjadi pendekatan Malaysia.